Ini proses pemasangan upside down ya. Ini jadi terpasangnya seperti ini. Ini masih belum selesai, kurang ngepasin bagian ini sedikit ya. Ini lanjut besok, ini kurang lebih seperti ini posisi terpasangnya. Ini sama ganti piringan ya, piringan depan ini ganti lebih lebar biar lebih bagus dan lebih maksimal. Jadi tampilannya seperti ini. Ini terpasang di Fiction Advan. Jadi terlihat lebih kokoh ya, lebih keker. Kita coba kunci stang apakah bisa. Ini jadi ini masih bisa dikunci stang ya, walaupun pakai shock upside down. Ini udah PNP Fiction ya, bagian comp steer ini udah PNP, tinggal pasang. Kemudian ini untuk kunci stang ini juga masih berfungsi ya, karena ini udah ada tempat buat kunci stang ini ya, jadi bisa kunci stang. Ini dia lubangnya. Nah, ini buat kunci stangnya. Jadi ini masih bisa kunci stang ya, jadi aman. Tuh ya, jadi sudah ada lubang untuk kunci stangnya. Ini jadi masih bisa berfungsi untuk kunci stangnya. Kita coba naik. Jadi untuk beloknya sendiri ini masih cukup banyak ya, jadi masih nyaman juga ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk contoh terpasangnya ya. Ini shock upside down, tampilannya seperti ini. Ini warnanya gold ya, jadi biasanya ada yang sininya hitam, ada yang silver. Jadi ini yang warna hitam. Untuk harga sendiri sama ya, 1,9 juta. Ini ya udah PNP Fiction, jadi terlihat lebih bagus. Kurang lebih seperti ini ya. Ini juga dikasih penunggi tambahan. Ini masih bisa pakai kabel standar. Ini masih bisa ya, kabel rem masih standar, kabel kopling standar, gasnya ini juga masih standar, masih bisa. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk selanjutnya besok kita coba tes buat jalan sama ngerapiin yang bagian bentukan kalipernya ya, karena ini pakai piringan besar, jadi kita sesuaikan lagi, kita maksimalkan biar benar-benar pengeremannya maksimal. Ini sudah bisa, cuma kalau menurut saya ini masih belum maksimal. Kita besok setting lagi biar lebih maksimal. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.